Selain mempunyai khazanah pelancongan unik, Perak juga kaya dengan warisan, adat kebudayaan serta makanan tradisionalnya. Antara yang terkenal adalah penghasilan tekat benang emas, makanan tradisional rendang tok dan tarian kebudayaan. Ingin tahu apa keistimewaan peninggalan nenek moyang ini? Mari ikuti laporan disediakan Siti Salwa Sirin. Kemahiran seni kraf tekat benang emas yang sinonim dengan masyarakat di Kuala Kangsar, Perak. Ia satu ketika dahulu merupakan pakaian kebesaran dan hiasan seharian kerabat diraja. Kemahiran seni warisan tradisional Melayu yang diwarisi turun-menurun seperti ini ternyata sangat tinggi nilai seninya. Namun amatlah sayang sekiranya kemahiran tersebut dibiar pupus ditelan zaman tanpa ada yang mahu terus menghidupkan seni warisan bangsa. Tekat benang emas memangnya sinonim dengan Bandar Diraja Kuala Kangsar, Perak. Ianya suatu ketika dahulu merupakan pakaian kerabat diraja. Dan sekarang ini saya berada di Kampung Padang Cangkat, Bukit Candan, Kuala Kangsar, Perak, di kediaman rumah Puan Azizah, di mana di sini beliau menghasilkan tekat benang emas dengan pelbagai motif seperti ini dan lain-lain juga. Jom kita saksikan. Tekat benang emas atau sulaman emas adalah keindahan hasil tangan yang dibuat dengan menjahit benang emas ke atas lapisan kertas di mana ia kelihatan timbul. Usahawan tekat benang emas, Aizah Adam, ia merupakan suatu kemahiran yang perlu diteruskan agar generasi akan datang dapat mengetahui kewujudan seni tersebut. Menurut beliau, tempoh penghasilan dan harga tekat benang emas ini adalah bergantung pada jenis reka bentuk yang dibuat. Dia terpulang pada desain dia. Kalau desain dia nampak macam simple, mungkin ambil masa dalam 2 hari kan. Kalau desain dia nampak macam susah sikit, masa lamalah dalam 1 minggu, 2 minggu macam tu. Biasanya paling kurang dalam 4,000 macam tu, dan paling mahal dalam 100,000 lebih lah. Itu berupa pelamin. Selain kemahiran seni sulaman tekat benang emas di Kuala Kangsar, masyarakat di daerah itu pula terkenal dengan tarian kebudayaan tradisional seperti tarian dabus, tarian bubu dan tarian sayong. Kesemua penari kumpulan Selendang Perak melakukan latihan tarian di Place of Remarkable Talent ataupun PORT, yang mana ia merupakan tempat untuk memberi peluang kepada masyarakat di daerah itu menonjolkan bakat dalam tarian. Menurut beliau, tarian dabus mengandungi unsur keagamaan yang berkait rapat dengan kepahlawanan tokoh dalam sejarah Islam, iaitu Saidina Ali. Berbeza pula dengan tarian bubu, ia merupakan tarian yang telah diperkenalkan sejak 120 tahun lalu di Kampung Bidara Pulau 3 Parit Daerah Perak Tengah dan dikembangkan oleh seorang bomoh bernama Pandak Keladi. Pada asalnya, tarian ini memerlukan bomoh untuk jampi serapah dengan menggunakan alat kemian, peras kunyit, bertih dan air tepung tawar, namun ianya telah dimodenkan. Bagi tarian sayong pula, ianya merupakan langkah tari yang baru diperkenalkan oleh masyarakat di sini. Tarian ini dilakukan oleh penari perempuan di mana langkah tari yang diperlukan adalah berkonsepkan kelembutan dan keanggunan. Dari segi warisan makanan tradisional pula, seperti yang dikabarkan, rendang tok sangat terkenal di negeri Perak Darul Rizwan sehingga mendapat permintaan dalam dan luar negara. Selain tekat benang emas yang menjadi pakaian kerabat diraja, rendang tok juga merupakan hidangan kerabat istana sejak 100 tahun lalu. Bergiat aktif dalam perniagaan rendang tok hampir 12 tahun, Maizul Azni Mior Yahya atau lebih mesra dipanggil Kak Aini telah menghasilkan rendang tok dengan menggunakan resepi turun-temurun. Rendang tok merupakan makanan tradisional yang sangat terkenal di negeri Perak.
dan difahamkan untuk menghasilkan rendang tu ini perlu memakan masa sehingga 8 jam untuk mendapatkan rasa yang sangat enak. Siti Salosirin melaporkan untuk Jenar Bernama.